Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sainlet. Jadi kali ini saya mau berbagi tutorial tentang TV Sony Bravia ya, yaitu tentang cara masuk servis modenya. Oke, jadi yang harus kita siapkan pertama yaitu remote. Kali ini saya nggak memakai remote aslinya, namun saya pakai remote Joker Premio ya, Joker Premio. Dengan kode remote-nya itu 023. Ini 023 ya. Kita set dulu. Cara settingnya kita tekan set, tekan dan tahan dan power ya sampai tombol indikatornya ini menyala. Tinggal kita masukkan kodenya. 023. Oke. Kalau sudah mati berarti tandanya kodenya sudah masuk. Nah, kita coba ya, teman-teman. Kita coba dulu ya, sudah bisa apa belum. Nah, ini tandanya sudah bisa ya. Sudah bisa digunakan untuk masuk servis mode TV Sony. Tombol yang harus disiapkan antara lain tombol power, terus apa sih tadi ya, lupa lagi. Tombol power ya, ini ya yang merah, terus display, ini ada tulisan display, terus angka 5 dan volume min. Pastikan semuanya bisa terpakai semua ya. Kita lihat pertama display dulu, kita lihat. Nah, ini ada. Nah, display-nya berfungsi dengan baik. Selanjutnya angka 5 kita lihat. Nah, ini ya angka 5-nya normal juga. Selanjutnya volume min. Nah, ini ya bisa ya. Kita coba langsung aja masuk servis modenya, yaitu dengan cara menekan tombol power ya merah. Selanjutnya kita tekan secara berurutan ya, nggak usah cepat-cepat. Pertama display angka 5, terus volume min, terus power. Kita lihat. Nah, ini ya sudah masuk ke menu servis modenya. Jadi sangat mudah ya, teman-teman. Tinggal kita menekan standby ya, atau TV-nya dimatikan dulu, terus tekan display. Bentar ya, nggak fokus. Nah, ini ya, tekan display, terus angka 5, terus volume min, tinggal power lagi. Nah, caranya sangat mudah. Saya ulangi lagi ya, teman-teman. Kita matikan dulu TV-nya, terus kita tekan display angka 5, volume min, power. Kita lihat. Nah, sudah masuk ya. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Jadi untuk yang belum gabung di channelnya Sainlet, silakan gabung dengan cara klik tombol subscribe, like, terus aktifkan
notifikasinya. Jadi setiap saya upload video baru, kalian gak ketinggalan. Saya Zainled, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.